Sampean ngapain di sini? Loh, kalian itu yang ngapain di sini? Eh, kita ini orang sini, Mas. Loh, kita rutinan kok diundang, Pak Amin. Nggak mungkin. Pak Amin undang sampean itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau saya, itu mungkin. Mungkin. Calon mantu. Ah, mantu. Calon mantu dari mana kok kayak gini? Dari mana, Mas? Sudah, sampean mending pulang aja. Undang di sini. Sudah siap-siap pesta. Kenapa? Enggak enak. Ini. Oh, sini. Sini. Makanya kayak nonjol-noncol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua. Nggih. Hari ini dalam rangka selamatan, Pak. Ah, apalah yang penting kumpul gitu. Enggak ada rencana. Enggak, maksudnya gini. Anak saya itu sekarang lagi giat-giatnya belajar memasak. Itu mau jadi cecep itu loh. Chef. Enggak, ini yang S2. Yang sudah cecep. Bunda, ini nanti ini kan percobaan masakannya. Lah, saya minta nanti kalau masakannya dimakan kalian-kalian ini kan harus bilang enak. Cuman gitu. Hah? Tenang, Pak Amin. Setiap apa yang disentuh sama Putri, itu pasti enak. Kosim pinter tuh. Putri datang yang gembira, yang gembira. Itu anakku. anakku sudah. Enak. Belum. Ini masakan buat percontohnya, ini mie dari ekstrak kulit mangga. Ini baru. Oh iya. Mangga. Ini khas. Panas, masih panas. Iya. Minum kopi dulu. Boleh. Buatan anak. Loh, buatan sendiri juga ini. Iya. Biasanya kan kopi luar. Iya. Ini kopi kucing. Jadi kopi itu digerus, dimakankan kucing, nanti kalau keluar digerus lagi, dipipil lah jadi kopi ini. Ini kopi enak. Kucing, coba. Iya. Kucing. Ini saingannya kopi luwak. Oh, gitu. Coba. Dicoba ya. Nah. Nih, Epi. Ini luar biasa karena bikin mie-nya ini itu yang dari kedelai malika itu. Kedelai itu. Biasanya makan kecap kalau. Lunga ini buat mie. Putri berapa hari pembuatannya ini? 1 bulan. Ini pembuatannya 1 bulan. Dalam 1 bulan itu digodok saja sampai jadi ini. Itu godokannya saja itu pakai molen. Supaya yang pakai mesin, apa yang pakai mesin manual, pakai mesin. Makanya luar biasa pembuatannya. Ini Putri buat yang begini-begini nih. Ini memang cita-cita sejak kecil. Potensi. Yang dilanjutkan, Pak. Betul, makanya mau bikin restorasi itu. Restoran. Yang jual-jual itu loh. Enggak gitu pokok. Gini, nanti kalau biar ininya dingin, jadi ini diminum dulu, kopinya dicoba dulu. Oh iya, siap. Harus coba, Every coba. Coba. Anak saya gimana kopinya, gimana? Boleh lo coba dulu. Coba. Sim, coba kuat sim. Ahnya mana? Coba lagi. Coba lagi. Enggak panas. Belum. Ini saya mau produksi besar kopi kucing ini. Mau diperjualbelikan. Ekspor iya. Gitu. Sudah, minyak sudah waktunya dimakan. Coba. Oh, ini yang buatannya. Nah, ini. Boleh. Coba. Putri biar tahu. Ini buatan Putri langsung. Ini melalui tangannya Putri langsung ini. Langsung gitu tangan. Gimana? Enak, Mas? Enak. Kosem, gimana? Anak lagi ngaduk bumbu. Coba. Merata.
Ini tuh aneh ya, tapi kering ya. Oh ya, itu yang goreng. Yang goreng ya? Ini yang mie goreng tapi digodok. Oh iya. Oh iya. Yang satu bulan itu ya. Bisa, bisa. Enak. Eh enak, tambah, tambah. Oh iya, nambah, nambah. Luar biasa. Saya seneng lo kalau ahnya mana? Nanti. Nanti kalau kosong-kosong kesini aja kita buatin. Oh iya. Iya, Pak. Sudah ada mie. Ini yang satu bulan ada yang setahun. Oh, itu enak, pasti enak. Tambah enak. Habiskan dong. Yang penting happy.